Saya Mr. Jubrik. Ini sama Mas siapa? Mas Akbar. Mas Akbar, Agung, Akbar besar. Insya Allah. Bos Karosari baru pertama ini ke syuting dengan jelas dan sempurna. Terima kasih Mas Bos. Sama-sama. Ada pesan-pesan? Pesan-pesan dari Bos Karosari SG. Jaga kesehatan dan jaga ini. Jaga istri. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Mr. Jubrik Modifi Tiada Akhlak. Sekarang teman-teman, saya ada di tepatnya berada di Karosari SG, dan di depan saya ini ada truk kanter. Hari ini akan pulang, yang jelas sudah ditunggu sama bos besarnya yang punya trek. Dan ini truk termasuk paling jauh dari 2 bulan terakhir ini, yang sebelumnya dari Bengkulu, dan ini dari Palembang, teman-teman. Cukup jauh melewati laut Belantara, Samudra India. Tanya langsung sama bos yang punya trek, dan bos Karosari dari SD ini pas ngumpul bareng nyantai nih. Selamat siang buat Mas Bos. Siang. Dari Mas siapa? Oh, Mas Roni, teman. Bos Karosari SD. Oke, ini salaman, teman. Mas Roni, ini kalau boleh tahu sudah berapa lama ini nunggu? Normal. Teman-teman, nunggu 2 bulan setengah ini pas hari ini langsung pulang ini. Sampai ke Karosari SG ini awalnya ini dari YouTube atau dari mana, atau kenal dari, atau sudah CS kenal? Sudah lama, baru pakaian ini. Oh, sudah lama. Tuh, teman-teman, memang sudah lama. Karosari SG memang sudah tamat sendirilah, teman-teman. Luar biasa. Ya kan, Mas Bos? Iya, seperti itu. Ini teman-teman, ini ini aslinya ini. Bos Karosari baru pertama ini ke syuting dengan jelas dan sempurna mungkin. Terima kasih, Mas Bos. Sama-sama. Ada pesan-pesan? Pesan-pesan dari Bos Karosari SG, jaga kesehatan dan jaga imun. Jaga istri. Teman-teman, jaga kesehatan dan anak istri. Amin. Ini yang akan bawa trik ini, langsung aja ini kita bincang-bincang sebentar. Selamat siang. Siang, Mas Mr. Jubrik. Ini sama Mas siapa? Mas Akbar. Mas Akbar, sangat luar biasa namanya. Agung, Akbar besar. Insya Allah. Rezekinya juga insya Allah besar juga. Amin, amin, amin. Ini yang akan bawa ini, Masnya. Iya. Artinya. Sudah berapa lama sama bos kita?
selama kurang lebih 5 tahun. Kota Kapos Pusana. Jadi saya sudah seperti kakak beradik mungkin. Mungkin. Kakak beradik sudah kayak ini keluarga. Anak bapak. Anak kesayangan. Iya. Ini orangnya humoris. Luar biasa. Tepatnya di Palembang. Martapura. Kabupaten Martapura ya. Martapura itu teman kabupatennya. Protes sama khususannya, katanya tidak tersangka diprotes, tidak menyangka karena orang tua. Gimana lagi teman-teman? Desain teman, kalau kita lihat bakaran sate ya, ini cukup cantik, sangat elegan dan sebagainya. Untuk interior sudah kita berubah sederhana mungkin teman, tidak terlalu ruwet, tidak terlalu ribet, enak dipandang. Gambarnya biasa, pada umumnya yang masih moncer sekarang. Untuk belakang kita ambil tema kebahagiaan dari keluarga berencana. Iya. Ini ceritanya dari bos besar triknya dari belakang dan sama istri tercintanya yang jelas. Pesona Martapura itu nama kotanya itu teman, di Palembang. Carilah seorang yang tidak hanya bangga memiliki tetapi gue akan mengambil setiap resikonya untuk bersamamu seorang. Ikuti terus.